Tanggal 1 Mei atau May Day biasanya diperingati oleh para buruh untuk melakukan aksi turun ke jalan. Di Sekadau, Kalimantan Barat, aksi turun ke jalan dihimbau tidak dilakukan dalam rangka mencegah penularan virus menular. Kasat Binmas Polres Sekadau Ibtu Masdar memastikan peringatan May Day tahun ini di Sekadau tanpa ada aksi turun ke jalan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Kasat Binmas Polres Sekadau dengan adanya May Day, pihak Polres Sekadau udah tahu karena ini udah kalender Kamtibmas yang setiap tahunnya ada, karena tiap tanggal 1 Mei itu dilaksanakan May Day ya, hari buruh. Jadi kita udah jauh-jauh hari kita udah mendatangi terutama atau perusahaan-perusahaan yang punya karyawan, kita cek lokasi dan kita himbau pada pimpinan perusahaan bahwa pada intinya untuk Kabupaten Sekadau tidak ada yang melaksanakan demo atau demonstrasi ke satu perusahaan ataupun ke kantor depan lah di DPRD, malah sebaliknya jadi masyarakat atau dari perusahaan itu memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak di sekitar perusahaan tersebut. Jadi Kabupaten Sekadau kita ada yang melakukan unjuk rasa ataupun demo di Kabupaten Sekadau. Pihaknya jauh-jauh hari sudah menghimbau kepada para buruh untuk tidak melakukan aksi. Pihaknya juga menghimbau kepada para perusahaan untuk melakukan aksi membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Bahkan sudah ada beberapa perusahaan yang telah melakukan aksi sosial dengan membagikan paket sembako kepada masyarakat. Jika ada buruh yang melakukan aksi nekatnya, maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!